gak? Jadi yang beli gak putus bang ya? Tahu adonannya dari tepung apa sih bang? Ketan. Ketan bang ya? Ketan iya. Campur dengan air atau? Iya, air. Ditambah ini garam atau itu? Dan kawan-kawannya. Dan kawan-kawannya bang ya? Itu resep rahasia bang ya? Itu tuh bahaya tuh. Jadi ngadonnya di rumah nih bang? Jadi nyetanya di sini ya bang ya? Iya. Tinggal... Yang itu kacang hijaunya bang ya? Kacang hijau sih ya. Oke. Bulet aja tuh memang udah ada takarannya kali, sama semua ya bang buletnya bang ya? Iya, udah pakai rasa. Oh, pakai rasa bang ya? Udah profesional nih bang ya? Udah lama, megang hari-hari. Jadi kalau di sini teman-teman kalau beli dan kondisi undenya terlalu panas nih bang ya? Iya, diusahakan panas. Banyak goreng sedikit. Buka nih bang. Dari tahun 2002 sampai sekarang nih bang ya. Sampai sekarang. Cuma di sini aja bang jualannya bang. Hah. Sebelum buka usaha ini usaha apa bang? Apa pernah kerja di mana gitu? Pernah dulu di Banjarmasin. Siap. Ya, serabutan gitu bang ya. Nah.
Kalau dapat idenya bisa jual gorengan apa tuh? Onde-onde apa dari mana nih, Bang? Warung tua, Bang. Mertua. Oh. Awal emang susah. Memang dulu orang pertamanya di jalan penjara itu. Heeh. Sekarang udah masing-masing keluarga. Heeh. Ya, masing-masing lah. Buka masing-masing. Nah, Bang. Ini kan nampak tadi yang beli kan ramai deh, kayak air mengalir itu, Bang, ya. Air mengalir. Kalau per hari ini mampu berapa kilo adoan onde-onde nih, Bang? Onde-ondenya? Ah. Apanya tuh? Abisnya? Kacang hijaunya. Ah, semua adonan. Pokoknya itu jadi onde-onde tuh berapa kilo sampai, Bang? Adonannya tuh? Adonannya tuh antara 6 6 kilo, Bang, ya? 3, 4, 5 gitu lah, tentu. Oke, oke. Ini lagi ada beli, Bang. Iya. Beli tahu bocoran enggak, Bang? Apa? Omset per hari berapa sih, Bang? Kalau jualnya gini? Kalau sekarang masih sepi, Bang. Kisaran berapa, Bang? Kisaran 1 juta sampai, Bang? Udah sampai. 900. Sampai. Kurang lebih gitulah. Kurang lebih 1 juta, Bang, ya? Ada 1 juta, kadang kurang, kadang lebih. Sampai teman. Berarti kok sebulan sampai 30 juta nih, Bang, ya? Itu kotor. Kata kotor. Oke. Okay. Halo. Kalau teman-teman mau kesini nih, Bang. Abang jualin jalan apa nih, Bang? Sungai Jawi depan Samudra Jaya. Samudra Jaya, Bang, ya. Depan Umur Ayam Jakarta. Dan setiap hari buka nih, Bang, ya? Kecuali Minggu. Hari Minggu libur, Bang, ya? Nah. Oke. Okay. Tadi buka dari jam berapa, Bang? Sampai asar. Sampai? Sampai enggak tentu, malam. Sampai malam, ya. Ngomong-ngomong, kita ngobrol dengan Abang siapa tadi? Kita udah panjang lebar ngobrol, kita sampai enggak sempat kenalan nih. Khair. Bang? Khair. Bang Khair ya, Bang, ya? Oke. Okay. Ini onde-onde, Bang, ya, Bang. Kalau teman-teman mau coba usaha kayak Abang nih, Bang. Modal awalnya berapa sih, Bang? Bang? Sekarang kena kentul. Kisaran berapa, Bang? Bikin gerobaknya udah berapa juta. Tahu sekarang, Bang. Ini kan gerobak bikin seorang. Ah, ini, Bang. Ini kan Abang rame, Bang. Kunci sukses jualan ini apa sih, Bang? Kalau tahu, Bang. Jangan dengki sama orang, Bang. Oh, itu ya, Pak. Jangan dengki sama orang, Bang, ya. Jangan dengki sama orang. Dan kualitas rasa dijaga nih, Bang, ya. Dijaga. Oke. Apa, Bang? Jangan dengki, jangan orang, dengki, jaga kualitas. Kualitas apa dia? Nah, gitu aja kali. Berarti kualitas dijaga nih, Bang, ya. Jaga kualitas. Yeah.